Oke kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya saya ya, di Jepo Cempernik. Pada kesempatan kali ini saya mau unboxing ya. Ini paketnya baru saja datang tadi. Saya belanja di Bukalapak ya. Saya membeli sebuah drone. Drone tentunya murah, yang mungkin cocok buat pemula. Dan apa saja sih yang akan didapat dari produk ini? Dan saya membeli sebuah drone dari merek JJRC ya, JJRC yang bertipe H86. Oke, kita buka sekarang ya. Ya kan, JJRC ini untuk fitur-fiturnya kita buka sekarang ya. Salam salam. Manual booknya, ini panduan-panduan untuk penggunaan di remote-nya ya. Nah, ini untuk scan, untuk download di aplikasi, di tinggal kita download di Play Store ya. Oke, masuk aja. Apa saja yang didapat? Ini ada rubber ring buat kamera ya, biar nggak guncang, nggak keriting kualitas videonya. Kemudian, oh ini kameranya ya, kamera 2 megapiksel ya, lumayan lah buat belajaran. Kemudian dapat set ini buat dudukan kaki-kakinya ya, nanti buat landing si drone tersebut ya, pasang. Dan ada pelindung, satu set pelindung propeller atau baling-baling, 1, 2, 3, 4, oh ya buat cadangan 2. Dan kabel USB charger, jadi ini difungsikan untuk charge baterainya ya. Satu buah obeng lucu, ini untuk dudukan HP nanti buat
monitoringnya, displaynya, atau untuk light kamera. Propeller cadangan satu set 4 buah. Ini apa ya? Oh, ini buat stick. Baut. Ini dia drone-nya. Ya kan, lumayan. Ya, dan di sini tempat baterainya. Baterainya sendiri di sini berkapasitas 3,7 volt ase dengan 1800 mAh. Kalau nggak salah sih baca-baca di spesifikasinya bisa terbang 20 menitan ini kondisi penuh ya. Oh iya, dengan untuk ngecasnya ini seperti ini ya. Tinggal dicolok saja ini ke adaptor charger HP Android. Dan yang terakhir adalah transisternya atau remote. Di sini tempat baterainya. Ini. This is a demo set of freeintromusic.com. Freeintromusic.com layout track. Sini sini. Ya. Yeah. This is a demo set of freeintromusic.com. Baterainya dipasang ke sini seperti ini. Coba, ini untuk menyalakannya ada di sini. Coba dulu. Kita matikan dulu, kita pasang yang lainnya dulu ya. Oke, sudah selesai dulu, sudah habis, sudah kosong. Nanti kita mau coba rakit ini pelindung kipasnya ke sini seperti ini. Jadi biar kalau drone-nya jatuh begini, jadi si propellernya ini tetap aman. Kakinya. Freeintromusic.com layout track.
Sekarang kita tinggal buka aplikasinya. Kita konekin. Dan lihat kamera si drone ini sudah berfungsi, sudah connect ke HP kita. Dan sekarang kita akan coba untuk menerbang. Oke guys, kita coba nyalakan ya, tapi sebelumnya diperlukan kalibrasi gyro ya, dengan cara menekan kedua tombol ya ke sudut samping, ke sudut bawah samping ya, berbarengan seperti ini, maka nanti propelnya akan otomatis menyala. Dan untuk terbang tekan ini ya. Oke, nyala. Dan kita akan coba tekan terbang, tapi berhubung ini di dalam ruangan, jadi saya akan menahannya ya. Dan cukup sekian dulu unboxing di video kali ini, dan drone-nya merek JJRC bisa kalian beli di toko-toko online, di Bukalapak, Tokopedia, atau di toko online lainnya ya, dengan harga di bawah 1 jutaan, maka kalian bisa dapat sebuah drone. We'll be right back.